Menuju kejayaan dari belangsak, dari bodoh, hijrah menuju pinter, hijrah menuju makmur, dari rasa takut hijrah menuju rasa aman. Hijrah kita semua kepada Allah, kembali kepada Allah. Terlalu banyak perbuatan dosa kita, terlalu banyak perbuatan maksiat kita, apalagi di akhir zaman ini, saudara-saudara, perbuatan dosa dan perbuatan maksiat keleleran di mana-mana ada perbuatan dosa dan ada perbuatan maksiat. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tegakkan keadilan, sampaikan kebenaran, saudara-saudara sekalian. Banyak orang-orang sekarang meninggalkan kebenaran, meninggalkan keadilan, tidak punya rasa kepedulian. Agamanya dihina, Islamnya dihina, syariatnya dihina, la ilaha illallahnya dihina, Muhammad Rasulullahnya dihina, nabinya dihina, akidahnya dihina, Islamnya dihina, akidahnya diinjak-injak, nabinya diinjak-injak. Mereka biasa-biasa saja. Itu setan-setan yang putih. Apa itu setan-setan yang buta? Itu setan-setan yang tuli. Itu orang-orang yang tidak pantas disebut sebagai bagi apa umat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika agama Islam dihina, ketika syariat dihina, ketika tauhid dihina, ketika ulama dihina, ketika pewaris-pewaris Nabi Muhammad dihina, sedangkan kita diam saja. Islam dihina, syariat dihina, dilecehkan, diinjak-injak, dinodai. Kita merasa biasa-biasa saja. Kita adalah setan-setan yang tuli. Kita setan-setan yang bisu, yang tidak pantas menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tanamkan dalam hatimu ghirrah, kecemburuan apabila agamamu dihina, kecemburuan apabila syariatmu dinista. Memiliki semangat dalam membela agama, memiliki semangat dalam membela Allah. Kalau ada ustaz, kalau ada kiai, kalau ada ulama ngomong Islam tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibela, Rasulullah tidak perlu dibela, itu ustaz, kiai, ulama goblok itu, saudara-saudara. Kalau ada orang yang bilang Islam tidak perlu dibela, untuk apa ada front pembela Islam? Islam tidak perlu dibela, itu ustaz goblok, itu kiai goblok, itu habib goblok, itu ulama goblok. Jangan engkau ikuti. Itu orang-orang yang menjauhkan engkau dari jihad, menjauhkan engkau dari amal ma'ruf, menjauhkan engkau dari nahi munkar, menjauhkan engkau dari syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada kata kapok, jangan ada kata lelah, jangan ada kata capek dalam berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah, berjuang untuk agama, berjuang untuk syariat, berjuang untuk Nabi Muhammad, berjuang di jalan Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kemungkaran, untuk melawan maksiat, mungkarat, dolarat, sayyat, mukharafat. Tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah, saudara-saudara. Saya keluar masuk penjara, berkali-kali saya masuk penjara. Kenapa? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya pencuri? Apakah saya pembunuh? Tidak, saya keluar masuk penjara karena saya membela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Saya menegakkan kebenaran, saya menegakkan keadilan. Saya tidak pernah tunduk kepada kezaliman, kepada kemungkaran, kepada ketidakadilan, kepada kemaksiatan. Saya tidak pernah tunduk, saudara-saudara. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saya, jangankan keluar masuk penjara lagi, bagi saya, jangankan hanya keluar masuk penjara, demi agama, demi Islam, demi Nabi Muhammad, demi datuk saya, bagi Nabi besar Muhammad, demi agama datuk saya, demi ajaran datuk saya, demi umat saya punya datuk, demi bangsa, demi Indonesia, demi NKRI, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, tanah saya, murah, harga yang untuk tumpah, suara. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah. Saudara-saudara, para musuh-musuh Allah, para musuh-musuh agama, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Mereka bisa menahan saya, memenjarakan saya. Mereka bisa memisahkan saya dengan anak saya, memisahkan saya dengan istri saya, menahan saya daripada melihat dunia-dunia luar. Mereka bisa memenjarakan saya,
mereka bisa menahan saya, memenjarakan badan saya, tubuh saya, jasad saya, tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa mereka penjarakan, mereka bungkam sampai datangnya kiamat. Oleh karena saya tanya, semua yang hadir di sini siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kemaksiatan, siap hancurkan kezaliman, siap hancurkan kemungkaran, siap hancurkan kemaksiatan, siap hancur di Islam, siap binasa di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana. Amin. Musibah. Amin. Di negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai. Amin. Mudah-mudahan segala macam penderitaan, kesusahan, kesedihan, cobaan-cobaan yang melanda umat Islam Cianjur, masyarakat Cianjur, mudah-mudahan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Amin. Allah ganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang agung. Amin. Kenikmatan-kenikmatan yang besar. Amin. Kenikmatan-kenikmatan yang luhur. Amin. Jadi intinya, saudara-saudara, kita hadir pada malam hari ini istighasah bimakna talabul ghaus, memohon, meminta, mengembis kepada Allah akan pertolongan, karena sebaik-baik penolong adalah Allah, sebaik-baik pelindung adalah Allah. Apabila pertolongan Allah, perlindungan Allah telah Allah berikan kepada kita semua, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyakiti kita, karena kita berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Semoga bangsa kita, negara kita, rakyat kita aman, makmur, sejahtera. Allah jadikan negara kita negara yang aman, negara yang makmur, negara yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang makmur, negara yang aman, negara yang sejahtera. Para pejabat jadi pejabat-pejabat yang baik, para pemerintah jadi pemerintah yang baik, jadi pemerintah pejabat yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Ulama jadi ulama-ulama yang lurus, jadi ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang mustaqim. Amin, amin, rabbal alamin. Saudara-saudara, doakan juga saya. Saya baru keluar dari rumah sakit. Kata dokter, saya punya fungsi hati rusak, saya punya fungsi hati. Makanya saya enggak bisa capek. Capek sedikit, saya langsung drop. Oleh karena saya minta doa dari semua saudara saya di sini. Agar Allah berikan kepada saya kesembuhan. Allah berikan kepada saya kesehatan. Agar sama-sama kita berjuang di jalan Allah, membela Islam, membela bangsa negara dan kesegaran kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'al barakatihim, wahdil husnan hurmatihim, wa'anata fi tarikatihim, wa mu'afati minal fitani, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, wa la'alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillah rabbil alamin. Prajurit pembela Rasulullah, we'll be right back.
Seluruh jamaah yang ada di sini siap lawan kezaliman. Jawab yang keras dan semangat. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kemaksiatan. Siap lawan kemungkaran. Siap bela Islam. Siap hancur demi Islam. Siap binasa demi manusia. Allahu Akbar. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita korban bencana alam Kabupaten Cianjur, silakan. Ini amanat dari panitia. Allahumma